Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama saya Ustaz Salim Hafiz dalam Gembara Umrah JDT. Okey, sekarang saya sedang berada di Padang Arafah dan di sinilah tempat yang paling glamour. Di belakang saya ialah Jabal Rahmah ataupun Bukit Rahmah. Okey, sebenarnya ada sejarah yang sangat menarik di sini. Bukit Rahmah ini ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Jabal Rahmah dikatakan merupakan tempat pertemuan antara Nabi Adam AS dengan Sayyidatina Hawa, nenek kita. Nabi Adam diturunkan di bukit ataupun gunung Adam yang terletak di Sri Lanka, dan Hawa pula diturunkan di Jeddah. Akhirnya mereka dalam proses yang panjang dan lama, akhirnya mereka telah bertemu di sini, dan di Jabal Rahmah itulah dikatakan mereka telah melakukan hubungan jimat yang pertama di dunia. Jadi itulah sejarahnya. Tapi sejarahnya tidaklah kuat, namun begitu boleh dijadikan sebagai pengajaran. Jadi sebenarnya ramai orang naik atas ini dan mereka berdoa supaya bertemu jodoh lah, macam-macam lah kan, seru orang datang ke sini lah. Jadi sebenarnya ini tidak ada sandaran yang kuat. Memang doa tu bagus, di mana-mana pun boleh, tapi tidak ada sandaran mengatakan bahawa di sini dah tempat untuk doa spesifik. Jadi ada yang jumpa saya, "Ustaz, tolonglah doakan anak saya tak kahwin-kahwin Ustaz." Yang pakcik-pakcik dah kahwin pun sibuk naik atas. Saya tak tahu dia doa untuk siapa. Untuk diri sendiri atau untuk siapa. Okey. Di sini amalan itu biasa dilakukan, tapi sebenarnya tidak ada riwayat ataupun hadis ataupun dalil yang menyatakan doa itu memang bagus dibacakan kat sini. Ala kuliah doa memang bagus pun, kat mana pun boleh. Cuma Nabi sendiri tak pernah naik ke atas, sahabat-sahabat pun tak pernah naik ke atas. Tapi tak apalah, kalau kita naik ke atas pun boleh juga. Sekian, dan saya harapkan di sini selain daripada Jabal Rahmah, ada juga destinasi menarik, iaitu aiskrim. Kat sini aiskrim sangat menarik. Terima kasih kepada KU JDT.